tak tahu apa keadaan awak sebenar. Yang kita boleh baca, kata awak dah semakin pulih, semakin okey, dah boleh makan, minta nasi kandar, sebagainya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Cumanya, kami tak tahu keadaan awak yang sebenar sama ada awak boleh kembali ke padang atau tidak. Dan kami sebagai penyokong bola sepak dan pembina awak, saya tahu budak-budak kecil ramai yang suka awak. Mereka semua nakkan Faisal Halim kembali ke padang. Hello, what's up guys? Selamat hari Sabtu, happy weekend. It's a match day guys. So hari ni hari match day week yang kedua. So ini first time kita akan buat vlog bersempena dengan Liga Super dah bermula untuk musim baru 24-25. So aku dengan Haziq berada di stadium MPPJ Petaling Jaya bersempena dengan Selangor lawan Kedah. So memang meriah gila, aku dapat tahu memang tiket sold out gila for the first time untuk Selangor. Sebab ini aku rasa satu hadiah buat Faizal Halim lah. Di mana kalau kita tengok kat belakang, okay, well soon Faizal Halim. Aku one of the peminat Faizal Halim, dengan macam aku buat video dengan karakter dia sangat baik, memudahkan kerja media. So aku harap game malam ni, kemenangan malam ni, untuk kalau Selangor menang, maybe memberi semangat untuk Faizal Halim. Dan kita nak interview beberapa fan dekat sini, fan Kedah, fan Selangor, nak tanya apa prediction orang, dan mungkin ada kata-kata semangat untuk Faizal Halim. Let's go musim baru Liga Super. So memang kau dengar kat berita, memang game, bukan game, tiket sold out gila. So hari ni kau tengok kat belakang aku memang meriah, dan paling best ini adalah mural daripada Faizal Halim, sangat meriah. Dan aku rasa mungkin ini satu, kalau Faizal Halim tengok ni dengan game habis, aku rasa satu benda yang membuatkan dia semangat untuk dia kembali ke padang. Dan aku akan interview beberapa fan untuk tanya prediction, apa prediction game untuk Selangor lawan Kedah malam ni. Let's go. Okay guys, sekarang ni Syam sama dengan fan pada Selangor. Okay kak, siapa nama kak? Okay, orang panggil Cik Ta. Cik Ta, okay Cik Ta. Sejak bila sokong Selangor ni sebenarnya? Ya Allah, tak tahu nak cakap lah. Nak kan daripada arwah ayah dulu kan? Itulah sampai sekarang lah. Sampai sekarang, okay. Nampak macam walaupun akak kurang sihat, tapi still lagi turun Selangor. Apa membuatkan akak rasa nak terus menyokong Selangor lah untuk musim ni? Itulah, aku kata semangat eh. Semangat. Sayangkan ya Selangor. Jadi orang kata walaupun dalam keadaan macam ni, akak terus bersama dengan Selangor. Kalau boleh dapat turun hadir dekat stadium, akak turun. Prediction akak untuk Selangor musim ni macam mana? Dah main ACL 2 sekali. Tapi yalah, kalau boleh kita nakkan apa Selangor ke depan. Okey, kita nakkan dia kalau boleh orang kata juara ataupun top 3 pun alhamdulillah untuk kami. Dengan keadaan sekarang ni kan, macam-macam dugaan yang Selangor tempuhi sekarang ni. Tu dah kita. Kak, terima kasih. Apa prediction abang untuk season ni untuk Selangor ni? Target tahun ni kita bercabar JDT tahun ni. Bercabar kejuaraan JDT tahun ni. Kita akan cuba menghalang ni daripada juara Liga Super tahun ni. InsyaAllah. Okay, kalau di Selangor ASEAN Champions League, macam mana pula? Champions League kita target lepas ni berikat kumpulan dulu. Sebab ini dah lama tak main ke Champions League, kita target lepas kumpulan dulu lah. Kalau dapat pergi jauh, alhamdulillah rezeki. Assalamualaikum Faizal Halim. Kalau Faizal Halim mendengar suara saya di sini, saya mendoakan Faizal Halim semoga cepat sembuh. Jangan buat masa ni, jangan fikir pasal bola dulu. Kami sentiasa mendoakan anda, dan Faizal Halim kena kuat semangat dalam menghadapi dugaan ini. InsyaAllah kami sentiasa di belakang anda. Support Merah Kuning. Kepada Faizal Halim, saya daripada fan Kedah mendoakan semoga Faizal Halim cepat sembuh. Jangan putus semangat, jangan putus harapan. Kami mendoakan semoga Faizal Halim kembali beraksi untuk national team, kembali bermain bola seperti biasa. Nama saya Zamri B. Ali. Saya berasal daripada Kedah lah. Jadi buat Kedah. Jadi saya dah menetap di Lembah Kelang lebih kurang dalam 30 tahun lebih lah. Tapi saya memang menyokong Kedah lah walaupun saya di luar di merantau. IC02 tu kita tak tinggal walaupun duduk di mana. Sejak bila sokong Kedah ni?
Saya ni umur saya pun dah sekarang 54. Jadi tahun 70-an tu, penghujung tahun 70-an tu saya dah mula start dah pergi ke Stadium Dr. Aman. Masa tu Stadium Dr. Aman tu orang kata masih di bawah lagi. Pokok-pokok kiri kanan tu banyaklah. Sekarang saya cerita sejarah kan lah. Maknanya tahun 78-77 tu masa saya berumur 7 tahun, abang-abang saya dengan bapak saya dibawa pergi ke stadium lah. Jadi sampai sekarang saya masih setia dengan Kedah. Tahun ni saya nampak import pun semua okey. Jadi alhamdulillah kalau ni saya nak try bagi apa? Boleh ke, maksud dia dapat satu piala lah tahun ni. Kalau tak dapat top 5 tu dalam tangan. Jadi untuk malam ni berapa? Malam ni saya prediction malam ni Kedah menang malam ni 2-1. Jaringan Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad. Sebab apa saya pilih Syafiq Ahmad? Syafiq Ahmad dia tengah perform sekarang ni. InsyaAllah. Lagi satu saya pilih Milos Godic. Harapan abang Lu sebagai fans Selangor untuk musim ni, apa yang abang nak daripada Selangor? Macam biasalah, setiap penyokong mahukan Selangor ataupun pasukan dia menang, ya. Yeah? Tapi setiap penyokong kena sedar juga, pasukan anda tidak boleh menang sepanjang masa. Mereka akan seri, mereka akan kalah, ada masa mereka down, ada masa mereka perform dan sebagainya. Tapi pasukan-pasukan kena faham, tolong berikan apa yang penyokong mahu. Kalah tak apa, tapi main sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh. Itu je. Dan kita nakkan pasukan kita berada di tahap yang tertinggi, menang piala dan layak ke peringkat yang tertinggi di bahagian Asia. Itu je. Malam ni berapa target prediction? Okey, Selangor punya first game lah kan? Second game? First game dah forfeit. Okay. But still consider this is our first game lah. So Kedah is a good team. Menang minggu lepas 1-0. Dan saya tengok game tu, Kedah memang solid. So kita respect Kedah. Kita tahu Kedah memang pasukannya kuat. Tapi Selangor memang nakkan sangat menang. Satu untuk solidarity untuk Faisal Halim. Kita semua faham mereka akan berjuang untuk Faisal Halim. Yang keduanya untuk mencari 3 mata yang pertama. Sebab kita tak tahu lagi apa denda, berapa mata kena potong. Jadi 3 mata itu sangat-sangat penting. Saya minta Selangor menang 1-0 pun cukup ataupun kemenangan tipis dengan 1 gol saja. Itu di hadapan saya. Asalkan 3 mata. Okey, untuk Faisal Halim, saya sebagai penyokong Selangor dan memang peminat setia awak, tak tahu apa keadaan awak sebenar. Yang kita boleh baca, kata awak dah semakin pulih, semakin okey, dah boleh makan, minta nasi kandar, sebagainya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Cumanya, kami tak tahu keadaan awak yang sebenar sama ada awak boleh kembali kepada atau tidak. Dan kami sebagai penyokong bola sepak dan peminat awak, saya tahu budak-budak kecil ramai yang suka awak, mereka semua nakkan Faisal Halim kembali ke Padang. Jadi kami doakan awak dapat pulih seperti sedia kala, kalau tidak 100% pun 90%, asalkan awak boleh kembali ke Padang dan bermain bola sepak. Kami doakan itulah untuk awak setakat ini. Semoga cepat sembuh dan kembali dengan siu di Padang bola sepak. Amin. Bagaimana coach melihat daripada peluang-peluang